Aku mau ke pasar nih, mau beli sayuran. Kamu kuliah sampai jam berapa? Aku hari ini ada 3 mata kuliah. Mungkin baru selesai nanti sore. Emangnya kamu gak ada kuliah daring ya hari ini? Tadi sih ada, tapi dosennya cuma ngasih tugas. Nanti abis pulang belanja aja deh aku ngerjainnya. Oh iya, kamu ada sesuatu yang mau dititip? Ayo. Kayaknya aku nitip masker aja deh. Yang warna putih ya. Yeah. Satu peaches. Oke. Okay. Tunggu. Tunggu sebentar sini. Ada apa? Ini uangnya. Nanti kembalian ya. Beliin cimol ya. Dua. Untuk makan kita berdua. Oke, okay, oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu cepet banget? Iya, aku kan belanjanya di gang sebelah. Ke gang sebelah? Repot-repot pakai masker, sepatu. Aku kira bakalan pergi jauh. Ana, sekarang kan pandemi. Jadi kita harus jaga-jaga. Mau keluar rumah jauh ataupun dekat, kita harus selalu pakai masker. Ya, intinya kita harus waspada. Oh iya. Mana cimolnya? Aku lapar nih. Oh iya. Sepanjang jalan tadi, aku nggak lihat tukang cimolnya. Toko-toko lainnya juga nggak ada yang buka. Yang buka cuma toko kelontong, tukang sayur, sama supermarket. Ya, biasa. Padahal aku pengen banget makan cimol. Kemana sih tukang cimolnya? Nggak pengen duit apa? Ya, mungkin mereka lagi kesusahan. Selama COVID-19 ini kan, orang-orang disuruh karantina di rumah. Mencari nafkah tambahan pun mereka susah. Duh, kasihan mereka. Semenjak COVID-19 ini jadi kesusahan. Mana anak kos gak boleh pulang kampung. Takut jadi penyebar virus COVID-19. Iya sih. Siapa sih yang gak kesusahan? Gak ada! Kok jadi ngegas gitu sih, Nah? Aduh, yaudah nih, masuk kamu. Udah, Nisa! Kenapa lagi? Kok masker ini sih? Terus?
Aku itu maunya masker medis. Nah, sekali pakai itu yang untuk nutupin hidung sama mulut. Bukan masker ini, bukan. Nanti aku keluar kan bisa diketawain orang. Ya gimana dong? Bisa dibalikin lagi nggak ya? Mana bisa, udah kamu buka gitu kok. Lagian, kita kan udah punya banyak masker, Ana. Itu kan masker kain, Lisa. Aku tuh pengen masker kayak tenaga medis gitu, yang sekali pakai pasti nyaman. Kalau masker kain itu habis cuci pakai, ih. Nih ya, masker medis itu kan untuk tenaga medis dan orang-orang yang sakit. Kita yang di rumah cukup pakai masker kain aja. Selagi hemat, masker kan nanti kalau udah nggak ada masker gimana? Waktu tenaga medis mau ngobati pasien, udah habis maskernya karena dibeli sama orang-orang. Kebayang nggak tuh gimana? Masa iya sih pemerintah nggak ngasih masker ke tenaga medis? Kalau ngandelin pemerintah, yang ada rakyat Indonesia mati duluan. Gak boleh ngomong kayak gitu. Nah, daripada kita debat, mendingan kita pakai masker aja. Lumayan kan, selama di rumah aja kita bisa perawatan. Nanti pas udah selesai pandemi, kita udah glowing. Dasar kamu, bisa aja. Pasti belinya disengaja salah ya. Eh, gak ada gitu. Lalu mereka tersenyum bahagia dan mereka memakai masker bersama dengan suasana yang bahagia.